lagi antri di Cinoya Soekarno Hatta. Kita nikmati promo ini. Sobat promo. Jadi, seperti yang udah dijelasin tadi, kita lagi di Cinoya untuk menikmati sebuah promo. Jadi itu aslinya tuh promonya itu cashback gitu ya, dari Dana. Jadi kita beli menu beef bowl dari Yoshinoya seharga sekitar berapa ya tadi ya, 40 ribuan. Nanti tuh kita dapat cashback 33 ribu. Jadi ya kita bayar Yoshinoyanya cuman 10 ribu gitu kan, ya sekitar 10 ribu gitu lah ya. Dan kita pesan dua menu yang beda. Dua. Nih. Ini adalah beef bowl original. Dan ini beef bowl yakin aku. Langsung saja kita cicip-cicip. Sebelumnya udah pernah sih kita makan di Yoshinoya ini ya. Tapi belum yang harga 10.000. Jadi di original ini ada daging. Ya iyalah, beef bowl sama apa ini? Bawang bombay. Jadi nih tekstur dagingnya Yoshinoya tuh yang tipis-tipis lembut gimana gitu. Enak. Jadi ketika Yoshinoya ini ada tagline apa? Apa sih? Beef bowl nomor 1 di Jepang gitu ya. Itu benar-benar kayak gitu apa ya? Aku benar-benar jatuh cinta aku sama dagingnya ya sih. Tapi sekalipun aku cinta, aku akan menikmatimu hanya saat promo. Jadi ini original, ini yakin aku. Sama-sama enak sih. Cuman bagi yang lebih suka manis-manis itu mungkin lebih prefer ini ya. Cuman kalau untuk saat ini aku lebih milih ini, yang original. Kalau mau enak, kalian pesen topping egg mayo. Cuman tadi kita nggak pesen sih. Kenapa ya, nggak tahu, lupa aja mungkin. Terus udah bahas makanan enak ini, yang kita kasih tahu minuman kita. Kita pesen dua minuman juga. Yang ini aku lupa. Yang ini mix lamb 14.000. Yang ini sparkling mango 16.000. Jadi minuman ini enggak promo tapi enggak apa-apa. Kita tetap bisa makan hemat di Yoshinoya. Lebih mahal minumannya ya? Oh iya. Ini berarti enggak ada dotan ya? Ini buat ngantuk ini. Ini. Terus ngantuknya kayak apa dong? Enggak tahu. Kamu makan pakai sendok apa sumpit? Pakai sendok deh. Oke, sumpitnya aku buat ngantuk ya. Jadi, sumpit ini tidak hanya berfungsi untuk makan tapi juga untuk mengaduk. Mari kita aduk-aduk. Jadi sumpitnya ini higienis kok guys. Jadi kalian nggak usah takut kita kenapa-kenapa. Karena kita yakin bahwa sumpit ini bersih, sehat. Karena kita penyuka warna kuning, jadi kita pesan minuman kuning-kuning. Mirip ya? Iya. Ternyata penggunaan sumpit untuk mengaduk itu kurang maksimal, tapi nggak apa-apa, daripada nggak ada, daripada pakai tangan ya kan. Wah, campur-campur. Proses pengadukan selesai, mari kita cicipi. Mangga bertemu soda. Ini gak kecut ya. Dua-duanya biasa aja, maksudnya kayak gak ada yang spesial banget.
tapi tetap oke lah. Sekian review tentang Yoshinoya Prune dari kami. Dadah. Jangan lupa coba.